Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, penonton semuanya. Kembali lagi di channel saya, Kebun Tani. Jangan lupa tonton terus channel saya, Kebun Tani. Di sini saya mereview obat regen, obat semut atau rang-rang dan sebagainya, pokok hama sebangsa semut. Regen yaitu regen 50 SC insektisida, bahan aktif fipronil 50 gram per liter. Ini dari PT Bas. Nah, PT Bas Indonesia. Insektisida sistemik racun kontak. Nah, insektisida maksudnya insektisida racun sistemik ini matinya sangat lambat. Matinya sangat lambat, beda dengan obat yang racun kontak. Kalau sistemik itu matinya sangat lambat begitu. Ini bisa mengendalikan hama pada tanaman cabai, kentang, kubis, kelapa sawit, kacang panjang, kedelai, semangka, jeruk, padi, jagung, dan tebu. Nah, ini juga bisa. Pokok sebangsa semut, hama-hama, angkrang-angkrang untuk regen 50 SC ini. Nah, regen ini berwarna putih. Kalau dibuka, regen ini berwarna putih. Gimana caranya? Caranya ya dibuka, dibuka tutupnya, ditaruh atau dicampur dengan air. Mau pakai tangki yang 16 liter atau semprotan kecil, atau dengan kita langsung mengambil atau semut atau angkrang-angkrangnya ditaruh dikembalikan lagi, nah itu juga bisa. Kalau untuk takaran 16 liter ini, kalau tutup yang kecil dua tutup udah bagus sekali, dua tutup atau tiga tutup sudah bagus. Yang penting pakai air yang benar-benar jernih, jangan pakai air yang keruh, karena obat memakai air yang keruh ini hasilnya kurang maksimal. Pokok obat apapun kalau bisa pakai air yang jernih. Nah, di sini juga ada. Kalau kurang jelas, membeli di toko-toko pertanian terdekat ada. Di manapun juga ada. Yang penting toko-toko pertanian. Kalau kurang jelas, membeli kurang jelas, nah di sini dibuka aja, karena kalau tidak paham kadang ya tidak tahu ini kok cuma ini aja, padahal penjelasannya ada di balik layar. Sepertinya cukup. Bila kurang jelas, kurang paham gimana caranya, gimana pemakaiannya, untuk apa aja. Nah, ini untuk semut merah, semut nyangkrang merah, nyangkrang putih, atau semut-semut yang ada di rumah dengan regen bisa mati seketika. Jangan lupa like, subscribe di channel saya, Kebun Tani. Terima kasih, sampai jumpa lagi.